Polis Pahang berjaya menumpaskan dua sindiket ahlong yang bergerak aktif mengiklankan dan menawarkan pinjaman wang tanpa lesen di negeri itu sejak 2016 melalui Op Voucher. Sindiket yang aktif di daerah Kuantan dan Temuruk itu mensasarkan golongan kaki tangan kerajaan dan individu yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dengan memperdaya mereka mendapatkan pinjaman secara mudah. Timbalan Ketua Polis Daerah Pahang, Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata operasi mendapat kerjasama bahagian operasi bantuan teknik dan bahagian risikan Bukit Aman. Hasil siasatan mendapati sedikit ahlong terbabit menarik pelanggan secara terbuka dengan edaran kad pinjaman melalui medium Facebook dan WhatsApp selain menggantung banner sekitar kawasan perumahan dan tepi jalan. Sindiket didapati menggunakan faedah bayaran balik terlalu tinggi sehingga 18%. Mesti operasi seramai 14 termasuk dua wanita berusia 18 dan 40 tahun ditahan reman selama 7 hari yang akan berakhir Rabu ini. Polis menahan 31 buah telefon bimbit, 8 buah kereta, laptop, printer, wang tunai, jam dan cincin yang kesemuanya bernilai lebih RM1 juta. Selain itu, kad ATM, serat senarai nama peminjam, kad penghutan peminjam dan buku bayaran balik turut dirampas. Kes disiasat di bawah Seksyen 5-2 Akta Pemberi Pinjaman Wang Tanpa Lesen 1951.